dengan proton X 60. So sebelum kita nak jual kereta ni, kita briefing dulu. Dan apa yang saya dapat daripada training, saya akan share dekat semua. Okay. So untuk proton X 60 ni, kita ada 4 spek. So kita tengok dekat sini, kalau tengok nota yang saya bagi tu, kita ada 1.5 BSD yang standard, executive, premium dengan flagship. Okay. So ada 4 spek yang kita boleh jual dekat customer kita. Dan setiap spek ada punya kelebihan masing-masing. Okay. So first of all, kereta ni memang kita kata dekat dalam market akan mudah jual. So saya terang dulu untuk yang spek standard, executive dan juga premium dengan flagship. So untuk standard dan executive basic lah. Kita fokus untuk jual yang flagship ataupun premium dekat customer. Maksudnya kita upselling produk ni dekat customer lah. Sebab Proton memang keluarkan 4 spek supaya kita boleh jual yang spek yang paling tinggi. So untuk hot model yang kita boleh jual, yang patut jual adalah premium ataupun flagship. So untuk premium dengan flagship, dia ada sedikit difference saja. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, untuk brand standard dengan executive, dua-dua adalah 7 seater. Jadi 7 seater untuk kita jual kepada customer, family customer lah. So untuk family yang nak pakai kereta 7 seater. Jadi untuk S60 ni adalah 7 seater yang premium. Okay, maksudnya dia punya level bukanlah dekat dekat market sana ada 7 seater 7 seater, which is mereka punya market adalah medium punya family ataupun yang budget car. So untuk Proton S60 ni, Proton keluarkan khas untuk cari customer yang premium. Okay. So dekat sini kalau untuk kita tengok yang basic standard, dia masih memakaikan engine 1.5 TDI engine with mild hybrid. So dia punya engine sama macam X50, sama macam X70. Jadi kalau korang semua nak jual dekat market, customer tak perlu risau daripada segi masalah engine. Sebab dekat market dia sudah tahu X50 engine macam mana, S20 ni je macam mana, tak ada apa-apa major problem, tak ada apa-apa big issue. Dekat situ kita dah boleh yakinkan customer untuk ambil kereta X90. Okey, jelas eh? Sebab kadang-kadang bila model baru, customer akan expect kereta baru, engine ada problem tak? Kereta baru, masih lagi kita panggil lab and lab. Tapi actually tak. Proton dah diagnose dan Proton dah observe benda ni untuk pakai engine yang sama dengan S20 dengan X70. So dekat market, customer nak X50 5 seaters. Kalau X70, 5 seaters big SUV. So untuk family car yang memang premium, ambillah X50. So 1.5 engine dengan mild hybrid. Apa yang korang tahu pasal mild hybrid? Okay. So untuk mild hybrid ni, dia berbeza dengan kereta fully hybrid. EV ni, maintenance dia tinggi ke rendah? Tinggi, mahal, tinggi. Spare parts dia semua agak quite expensive lah. Okay. So, untuk Proton X60, mereka menggunakan mild hybrid, bermaksud medium hybrid, separuh hybrid. Okey, fungsi mild hybrid ni, dia pasangkan yang, okey, kalau kita tengok dekat kereta ni, dia pakai berapa dia punya bateri? Siapa tahu? 48 volt. Okey, so mild hybrid ni bermaksud 2 bateri, dia pakai berapa bateri? Okey, dia pakai 2 bateri. Okey, satu bateri standard yang biasa dan tambahan 48 volt. So untuk bateri tambahan ni adalah untuk membantu support all electronic punya barang dalam kereta X90. Kenapa kita kata dalam X90 ni ada banyak electronic punya barang? Kalau kita masuk duduk sendiri dalam kereta tu nanti, bila kereta tu dah launching, korang semua sendiri kena test drive, kena test sendiri, tengok dekat dalam tu. Dekat dalam tu nanti apa yang saya tahu, dia punya meter cluster, dia punya screen. Kalau untuk yang flagship, dia ada auto parking semua menggunakan fully electronic. Jadi bateri sel kering, bateri yang biasa dekat depan tak mampu untuk support. Jadi dia bantu guna 48 valve ni untuk support untuk runkan kereta tersebut. So itu kita panggil mild hybrid, bermaksud separuh hybrid, separuh EV, separuh bateri support kat situ. Jadi kalau untuk mild hybrid ni, dia punya maintenance tidaklah terlalu mahal macam kereta yang fully hybrid, which is semuanya guna fully electronic. Jelas eh? Jadi kalau kita pakai 48 watt punya bateri ni, anything get back to service center, service center akan find out punya problem and then akan conduct untuk apa, arrangekan kalau ada apa-apa masalah daripada segi dia punya bateri. Jangan pakai bateri yang terlalu mahal. Kerana 48 watt bateri ni yang Proton keluarkan, Proton gunakan ni hanya ada pada Proton sahaja.
Jelas? Jadi customer tak perlu risau untuk cari barang dekat luar. Boleh cari dengan kita terus. Dan juga apa-apa maintenance, service, apa semua dengan service center berapa. Okay, so tadi yang standard. Nanti boleh baca satu. So dia ada dekat situ, dia 7 speed transmission, full LED headlamp, dia pakai rim 18. So nanti boleh tengok secara jelas bila kereta dah launching nanti. Lepas tu dia pakai family seat lah. So this one is the basic one, mana semua chassis yang tahu. So I have just kalau yang lebih detail pasal-pasal yang lebih pasal dia punya sistem semua kerja dia. Okay, second one dia ada spec executive. Spec executive ni tambahan daripada standard, dia ada tire pressure motor system, TPMS. So dia ada TPMS, dia pun dah ada power tailgate. So power tailgate untuk yang NZ. Jadi customer kalau macam S50 nak kena tambah power tailgate. So X60 dia punya harga dah termasuk power tailgate, memudahkan lagi NZ family. Dah start kan? NZ dah start lah power tailgate. Bagus. So bila ada soalan kita dah FUNA jadi senang. Kita adalah satu panggil soal jawab. Bukan saya cakap soal. Ada warranti warranti dia adalah sebanyak 5 tahun untuk bateri grade. Jangan walaupun you ada kawan baik sekalipun dekat luar yang ada bengkel, jangan apa-apa get back to the service center. Sebab Proton keluarkan satu kereta yang canggih dan for sure dia nak pastikan maintenance within 5 to 6 to 7 years semuanya under Proton, under maker, menggunakan barang-barang yang original. Okay, jangan pakai barang yang pasti keluar. So kalau tengok kita ada 1.5 TDI basic premium 7 seater. Untuk 7 seater yang premium ni tambahan dia ada ADAS. So ADAS semua tahu ADAS memang dah ada dekat S50, S70. So ini adalah satu teknologi yang Proton providekan untuk customer, untuk implementkan, untuk pastikan, untuk tarik customer pakai kereta Proton sekarang. So S50, bila ada di S50, S70, S90 ni sistem ada sebenarnya yang membantukan improve kita punya standard dalam market. Okay, Proton sekarang bukan standard biasa. Kita ada punya standard tak ada spek apa? Spek premium. Spek premium dah ada premium dengan flagship. So selain daripada tu, kalau yang premium dipakai 19 eh. AZ tayar 18, tayar. Premium 19. Okay, so dia punya ni besar sikit, tayar. Dan dia ada yang dah start pakai napa leather. So napa leather untuk yang spec premium, premium and above and flagship. And dia pun ada front passenger power seat, maksudnya passenger depan power seat dah ada. Dia pun ada wireless charger dengan auto park assist. So wireless charger ni untuk yang premium dengan flagship ni, siapa yang pakai iOS dan juga Android yang terpilih, maksudnya list model yang dia keluarkan yang boleh support. Dia ada yang model yang dia support untuk iOS ni. So kena terangkan pada customer betul-betul. Sebab mereka expect boleh pakai 3310 boleh charge tak boleh. Jelas ni list-list kan, nanti dah boleh tukar handphone. Last one yang flagship. So untuk yang spec flagship, flagship ni lah yang kita patut promote untuk customer. Dan dia sangat-sangatlah daripada segi teknologi dia, daripada segi dia punya features, memang harga daripada harga satu apa? Kita tak pasti lagi harga ni kan? Tunggu launching kan? So untuk yang harga dia kita estimate dalam RM150,000 to RM160,000 lah, maybe lah kan? Sebab kita ada dengar-dengar di box. So dia dah bagi satu front passenger box, box switch box punya ni, dan juga jadi second row captain seat. So market kita untuk flagship ni adalah market yang paling luas. Kita nak tapau ke market dekat luar sebab kereta dalam RM150,000 estimate boleh dapat macam kereta Vampire, Alphard. So untuk captain seat ni, jadi kita tarik orang-orang bisnes untuk beli yang spec flagship. Betul yang sama? Betul. So flagship untuk bisnes, businessman, kita fokus on business purpose. Kalau untuk yang premium tu lebih for the family car sebab dia 7 seater. So flagship 6 seater, premium 7 seater. Okay. So ini ada 4 spek yang mana nanti bila dalam test sendiri kita lebih tahu lah daripada segi apa kita fikir. So yang best dia flagship ni ada satu features yang paling menarik yang dia improve daripada X50. So kita tahu X50 dia ada auto parking betul? So auto parking, okay, boleh tak saya terangkan kat saya kalau X50 auto parking dia macam mana guna? Siapa? Teha ke? Bella?
Masuk, macam mana nak gunakan auto parking dekat kereta X50? Boleh tak terangkan sikit? Auto parkingnya dekat ini ada dekat model basic saja. So, kalau pasal dekat konsep tu ada auto parking. Kalau kita nak masuk parking, kita akan pilih gambar kita nak auto park. Nanti dia akan dia akan screen tu, kita akan pilih nak sama ada nak parking menegak ataupun nak parking side parking dulu side. So kalau dari situ kita pilih, ini nanti kita kena buka sinyal nak kiri atau kanan, nanti dia akan search. Bila ada tempat kosong, dia akan kereta akan pump untuk pilih. Okey, baik. So kalau macam tu, itu adalah yang untuk S50, betul? So dia dengan bahasa lebih mudah, kita kena cari, kita kena switch on, cari, lepas tu kena ambil yang sedikit masa yang lama untuk dapatkan posisi dia yang betul. So kena lebih alert untuk S50 tu. So untuk S60, dia punya screen akan lebih besar. So screen dia untuk screen 12.3, so untuk screen yang besar tu, sistem untuk S60 ni, dia hanyalah kita tekan satu button untuk parking. So dekat screen tu akan keluar. Dekat screen tu dia akan keluar macam ni, satu screen tu. Posisi kereta kita, dia lebih mudah dan lebih friendly untuk owner. Sebab dia ada satu dekat screen tu, akan satu point untuk kita pegang. Point tu untuk kita arrangekan nak parking macam mana. Kita adjustable, maksudnya free adjustable. You nak parking sengit ke parallel ke, you nak parking yang macam sengit pun boleh. Then dengan satu touch button saja, automatically kereta tu akan repark untuk dia. So dia lebih lebih mudah dan lebih upgrade from the X50. Jadi dia punya sistem memang sangat-sangat improve. Dan dalam market, saya rasa kita punya produk X90 ni memang boleh jalan, memang boleh dijual. So, masih akan ada peminat kereta tersebut. Jadi semuanya assessment yang kena push hard untuk tackle the customer macam mana nak sell this car. Okay, so saya pun belajar, saya pun assessment juga. Jadi kita sama-sama cari apa kita punya advantage yang kita ada untuk kita push ini modal. So lepas kita push, kita minta kita punya manager support untuk dapatkan stock. Right? So ada apa-apa soalan tak selain ni setakat untuk S20 yang ada pastek? Color kan? Okay. So kita color kita macam untuk Proton S90 ni kita ada warna putih, snow white, armor silver, jet grey, cinnamon brown dan juga ruby red. 11 kali ada warna hero, bermaksud special color adalah warna marine blue. So warna marine blue ni dia nampak lebih class, elegance, lebih handsome, lebih powerful, so nampak lebih smart. Jadi warna blue ni lah adalah panggil signature color untuk X90. So nanti kalau model dah keluar nanti, harap kita semua pilih malam. Voice control Cuma flagship tak? Yang semua pun ada tak? Untuk voice control, dia flagship premium. Untuk standard, dia negatif. Tak sampai dia tadi. Voice control maksudnya voice control. Macam high total tingkat mampu turun atau itu premium dengan flash. Standard dengan radio dia tadi. Exact dengan standard ni normal pakai mode radio sajalah. Tak boleh cakap high total selama pakai radio tak ada. Itu untuk premium dengan flash. Maksudnya kalau high total open radio tak ada exact tapi macam aircon, bang besar lah kan. Proton tu ada, tapi maksudnya yang buka tingkat tu full spec basic one.